Halo semua, kali ini saya akan bikin puding susu dengan siraman sirup jeruk dan potongan buah. Pertama, saya akan bikin puding susunya dulu. Masukkan 1 kaleng susu kental manis ke dalam panci. Tambahkan 1400 ml air. Ini sekitar 5 kaleng susu. Lalu aduk sebentar. Dan tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk. Masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Dan kalau udah, matikan api dan biarkan dulu sampai uap panasnya hilang. Ini kalau buih-buihnya mau diangkat juga bisa. Lalu tuangkan ke wadah. Ini bisa pakai box plastik. Atau langsung disajikan di gelas. Bisa juga di dalam loyang besar untuk rame-rame. Selanjutnya, saya akan bikin sirup jeruknya. Ini bisa juga pakai sirup jeruk yang beli jadi. Pertama, masukkan 2 sendok makan tepung custard, atau bisa juga pakai maizena. Lalu tuangkan 225 ml air, sambil diaduk rata. Dan tambahkan 150 ml perasan air jeruk. Ini boleh pakai jeruk apa aja. Kalau saya, ini pakai jeruk peras dicampur dengan mandarin. Ini akan saya masak sambil diaduk sampai mendidih. Lalu tambahkan 75 gram gula. Takaran gulanya ini bisa disesuaikan aja dengan selera. Dan 90 ml perasan air lemon. Masak lagi sampai mendidih dan mengental. Kalau udah, biarkan dingin dulu. Lalu tuangkan ke atas puding susunya. Tambahkan juga dengan potongan buah. Dan ini siap untuk disajikan. Pudingnya ini lembut, perpaduan puding susu yang creamy, dengan sirup buah yang manis asem, dan potongan buahnya yang seger, ini pas banget. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya.